Sawatara vihara di Kabupaten Cianjur ngareureuh tahun anyar Imlek 2570 kumang pirang kagiatan. Samalah salah sahiji kagiatan ngabagikeun leuwih ti 2 ton beras sakumna warga nu teu mampu timang pirang agama. Prak-prakan ngareureuh mieling tahun anyar Imlek ayeuna dijaga kalawan rekep ku aparatur polisi tur TNI. Prak-prakan ngareureuh tahun anyar Imlek 2570 di Kabupaten Cianjur dikokolakeun di tilu vihara, samemeh peuting bagantina tahun Senen peuting. Mangratus-ratus etnis Tionghoa sarta umat Buddha, sarendeuk saegel ngahurungkeun lilin, mitembeian ibadah mapag bagantina tahun anyar Imlek 2570, anu dilakonan timimiti jam 10 Senen peuting tepi ka jam 1 Salasa Janari. Samala di Vihara Tridharma, mieling tahun anyar Imlek direah-reah ku kagiatan bakti sosial, ngabagi-bagikeun beas anu nitih leuwih ti 2 ton, ancokeunan warga anu teu mampu di mangpirang agama. Lian tikitu 50 bingkisan parsel ge dibagikeun ka lansia anu umurna leuwih ti 70 tahun. Sajeroning kitu prak-prakan ngareah-reah tahun anyar Imlek anu dikokolakeun ku tilu vihara di Kabupaten Cianjur dijaga kalawan rekep ku anggota Kepolisian Polres Cianjur sarta anggota TNI Tikodim 0608 sangkan sakumna rangkaian kagiatan dipaju kalawan hikmat sancar sarta kondusif. Kita memberikan bingkisan berupa parsel untuk umat yang berusia 70 tahun ke atas, kemudian untuk warga yang kurang mampu kita berikan sembako berupa beras yang kita bagikan sebanyak 220 sak beras untuk 220 kepala keluarga. Pihak vihara ngeceskin sanajan direah-reah kalawan basajan, tapi sakumna umat di eta vihara bangun barungah naker aub dina mangpirang kagiatan. Sokomo pihak nage mieling Imlek kucara ngabagi-bagikeun 220 karung beas sarta 50 parsel ke warga anu teu mampu tan ngawilah-wilah sekeseler tur agama. Eta hal teh mangrupa ebrehan makna keur babagi ka sasama tur tangantengkeun tali silaturahmi antar umat agama. Sudah melibatkan 220 personil yang terbagi di 3 vihara. Di sini memang ada 5 vihara, tapi yang melakukan atau melaksanakan kegiatan ibadah secara bersama-sama ada di 3 vihara. Dan kita pun dibantu oleh TNI, kurang lebih 50 orang, juga oleh organisasi kemasyarakatan. Untuk sampai dengan malam ini, alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya ucapkan juga kepada yang tahun baru Imlek 2570, semoga semua sehat, panjang umur, dan semuanya atau Indonesia secara umum. Kapolres Cianjur AKBP Soliah Nandeskin, pihakna ngeprikin 230 anggota polisi, anu diwewegankul 50 anggota TNI Tikodim 0608, keur ngaping sarta ngamankeun prak-prakan ngareureuh tahun anyar Imlek 2570. Soliah ngembohan Kabupaten Cianjur dipapaesan ku 5 vihara, tapi anu dipake keur mieling tahun anyar Imlek ukur 3 vihara. Kukituna eta mangratus-ratus anggota teh sumebar di 3 vihara keur ngamankeun prak-prakan mieling tahun anyar Imlek. Heri Setiawan, Bandung TV.